Saya kerja dua nasi. Sejak saya kerja, suami saya tak pergi nafkah siang dia. Semuanya saya tanggung, belanja anak-anak, kalau makan-pakan, datang tiba-tiba duit peceng masuk, dia kata, dia tak bagi sikit pun ke saya. Kalau saya minta, dia suruh pergi jabat kodi. Apakah suami macam ini? Laki jenis jakwi nak pakoh ke bini, binilah sekur sembang cari. Jawabnya, perlulah tiap-tiap suami tahu kewajipan memberi nafkah atas suami. Makanan dua kali sehari, anak dan bini sehingga kenyanglah. Pakaian dua pasang setahun, cukup lekat, tempat tinggal yang sempurna dengan keadaan seorang manusia nak tinggal. Nak, sengaja tak beri, berdosa dan tidak diterima amal ibadat. Ramai laki-laki yang berasa hebat, dia boleh tinggal anak bini dia tanpa apa-apa nafkah. Nak, dia hidup jauh, hidup negara Johor, di negara Kuala Lumpur. Anak ada di Kuantan, bini ada seorang sini, tak layak mana tau. Bahan bini baru pulak dina. Nak, dengar khabar, pergi haji dah tahun lepas. Nak, ni haji mabruk juga. Tidak diterima, fikir baik-baik. Hutang dia lekat sampai mati. Wajib kena bayar. Sampai bini dia halal, baru dah wajib bayar. Nah, kalau kata 1,000 sebulan, dia tinggal 30 tahun, kena kira dan kena bayar. Nah, kalau tidak, tidak diterima amal ibadat. Tak mau semayang, nak semayang. Semayang, Tuhan tak terima. Itulah bahana orang yang tak beri nafkah ke anak bini. Bila bini minta nafkah, dia kata pergi jabat kodi. Kalau gitulah, ni bukan suami. Ni beruk gila kau panggil. Dek? Jangan nak minta anak orang molek sangat. Betul tak? Ni perangai orang lelaki. Patut masih nak minta anak orang tu kabur sudah. Tak? Makcik anak makcik gaji kita nikah tengok ah. Kalau kita berasa nak wi, kita wi nak bakar. Kita berasa nak wi, malah nak wi. Lepas kita berasa nak tinggal, kita tinggal gitu lah bila-bila. Haa, kau ni ramak? Nak minta kau dengan aku? Cakap lah gitu selalu. Dah, molek. Assalamualaikum. Masih mari ngisik. Waalaikumsalam. Saya lah. Tak nak tengok anak makcik tu. Oh, dah galuh cakap.